Selamat pagi para gamer semuanya, dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini kita bakal lanjut lagi Little Nightmare 2 nya, yang dimana terakhir kali kita udah tahu ya kalau ini adalah cerita dari masa lalu Six. Oke, kita langsung aja mulai ke game ya, let's go. Oh, benar di sini. Oke. Mana nih? Mana nih? Ikan nggak bisa. Berarti kita harus narik sesuatu. Oh, enggak. Kita nggak perlu narik sesuatu, coy. Nah. Sip. Gue lupa, bro, kalau ini teamwork. Aduh, nggak ada ininya lagi center, bro. Gelap, woi. Sini kah? Kayaknya kesini deh. Ini kaca pecah ya? Oh, pecah, bro. Aman, bro. Buset, hujan. Dingin. Ini ke atas kah? Eh, ini diapain? Didorong gitu? Gak mungkin. Oh, dinaikin. Aduh, bener-bener. Ini gimana nih? Dorong, gak bisa. Hai, bang. Halo, Amba. Selamat datang. Astagfirullah, jatuh dong. Kemana? Oh, ke atas kah? Kayak ke atas deh. Sini. Buset bener, bro. Ke atas, bro. Oke, kita langsung aja jatuh ke sini. Nice. Gak mati kan? Oh, enggak. Nah, itu bisa ditarik loh. Oh, enggak sih. Kalau ditarik nanti mereka ketimpa, cuy. Oke, nice. Let's go, Six. Kita ke sini. Buka. Nah. Biasanya kuat sendiri nih, manja banget si Mono. Turun, iya. Apaan itu, tisu toilet kah? Kayaknya perban deh, bukan tisu. Apa nih, rumah sakit kah? Bentar, gue cek. Entahlah, ini bangunan apa ya? Rumah sakit mungkin kalau gue lihat dari keranjangnya. Lanjut, masuk ke rumah. Oh, cutscene, bro. Kayaknya. Bener, bro. Rumah sakit, bro. Banyak banget perban. Di sini, lihat tuh. Bener ya, rumah sakit ya. Lihat, cuy. Banyak darah juga. Entahlah, bekas pembantaian kah? Itu siapa, bro? Itu bukan orang, kan? Di kursi roda itu, cuy. Lihat, cuy. Dorong. Manja bet asli, bro. Mentang-mentang ada si Six pura-pura enggak. What? Apa yang terjadi, cuy? Kok bisa kayak gitu? Wah, hampir aja tadi si Mono jatuh. Let's go. Kita parkur. Tenang, jago parkur mereka, cuy. Walaupun kecil-kecil. Nice. Ke atas. Atas. Nasib. Aduh. Yang bener, kocak. Nah. Loncat ke kasur. Wah. Aduh, kurang, ey. Kenapa gak bisa, coy? Oh, kita panggil Six dulu kah? Kayaknya enggak deh, enggak mungkin deh kalau panggil Six dulu. Kok enggak bisa? Wah, ujung banget, coy. Jadi kayak parkour Roblox, bro. Harus ujung banget, coy. Let's go. Lah. Bener, cuy, ujung banget. Tiga kali gue jatuh dari jurang. Ntar, oke, ancang-ancang. Sip. Nah. Bener, cuy, ujung banget loh. Berarti tadi kita kurang ke ujung. Mana checkpointnya di sini lagi.
Naik lagi ke atas. Aduh. Gila cuy, kayak parkour di Roblox, ngeselin. Yo, ke atas. Nah, oke, ujung banget. Nah, sip, hampir. Ujung banget. Bisa bro, ujung banget bro. Hampir cuy. Akhirnya bisa juga. Ini dicopot kah? Oh. Terus piusnya taruh di mana kalau dicopot gitu? Coba kita bawa ya piusnya ya. Oh, taruh situ. Oke. Nasi. Oh, buat nyalain lift, coy. Hampir aja. Bro, ini tarik, bro. Come on, Six. Tuh bentar lagi jatuh loh lift ya. Ayo, Mono. Nah, hampir, bro. Pakai acara mental segala, cuy. Oke, lanjut. Akhirnya, gelapnya. Ada senter untungnya, bro. Nah, sip. Gelap banget, bro. Oh, tekan E, beda, coy. Kalau di Little Nightmare 1 kan tekan F. Kalau sini E ya. Bener, bro, rumah sakit, bro. Buat tanda mata. Kayaknya nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa, coy. Lanjut. Salah. Gelap sih. Wah, serem amat, bro. Gue langsung balik lagi. Asli, bro, masih kerohan kayak gini. Serem banget, coy. Mana ini rumah sakit lagi? Udah pasti angker, bro. Kalau rumah sakit. Aduh, senternya yang bener lah, kocak. Gelap nih masalahnya. Bek pedara, cuy. Oke, situ ada kursi roda tapi kosong, nggak ada orang ya. Lurus kah? Kesini coba kita cek kali ya. Coba kita kesini deh, cek. Halo Wahyu, selamat datang Wahyu. Ada darah bro. Kita cek sini. Lah jalannya kesini ya. Ini bisa kah? Coba kita cek. Lagi. Jangan keluar kaleng doang kah? Nggak ada rahasia kah? Ya, cuman kaleng-kaleng doang bro. Gue kira ada rahasia. Ya, bisa. Yo. Six. Oh, dia nggak mau bro. Padahal kita bisa loh. Kayak somploan gitu. Habis sholat subuh langsung disuguhi live streaming abang. Iya Wahyu, gak bisa coy, harusnya tadi kita bisa somploan gitu. Apa sih namanya guys, kalau di tempat kalian tuh kayak ini tuh kayak ngebantu gitu loh. Kan kita di sini nunduk, nah teman kita yang loncat gitu, namanya apa guys? Ini gak bisa bro, di sini gak bisa. Kayak kita harus lempar sesuatu. Ini bisa diambil kah? Oke, kita ngambil sesuatu kayaknya dari sini deh. Kita ambil bro. Gelap, woi. Halo bang, halo Wahyu, selamat datang. Plaza toilet. Salah. Bisa kah pakai botol? Oh, tadi pakai kaleng, coy. Bisa, coy. Gua kira harus nah, tapi nggak apa-apa sih, udah bisa lah pakai ini juga, nasib. Orang kah itu? Lu. Waduh, ke TV lagi kah? Disuruh ke TV lagi bro, masuk lagi dong. Tipe dikit gak ngaruh, baru bangun tidur bang.
Oke siap Ambas, emang nggak sahur Ambas? Baru bangun tidur. Gimana nih? Tadi tuh. Aduh tuh, yang benar kocak. Yang benar kocak. Sip. Dulu gagal. Ini yang benar ruangannya, Bro. Susahnya. Sip. Lu gagal. Gimana sih? Bentar. Bentuk dulu ruangannya, Bro. Bentar, bentuknya nggak karuan, coy. Akhirnya bisa juga. Sahur, Bang. Lah katanya baru bangun tidur. Si Ambas beda waktu mungkin, Bang. Whip, soalnya mungkin Ambas wit mungkin, Wahyu. Yo, let's go. Biasa, Bro, slow motion, coy. Slow motion ya. Ayo, Kemon 6. Six lagi mono. Ditolong lagi, Bro, sama si Six. Entah ada apa ya di pintu rahasia itu. Soalnya setiap kita ngedeketin pintu tersebut, si Six tuh pasti nolong kita, Bro. Walaupun kita nggak tahu apa yang ada di pintu itu. Itu manekin, Bro. Gua kira orang, ternyata manekin, coy. Dari tadi gua kira orang loh. Center gelap soalnya. Oke, kita coba cek sini dulu deh. Ada sebuah lift. Mungkin gua bakal lurus dulu. Oke, di situ ada sebuah tanda, Bro. Boneka dan ada kunci ya. Mungkin di situ deh. Sini bisa kah, Six? Kayaknya nggak bisa deh. Bang, aku lihat Roblox lu main PS Simulator itu lagi nge-grinding AFK. Lagi AFK, cuy. Ini diapain, Bro? What? Lo kenapa ikut bawa mainan? Ini cara ngebedahnya gimana, coy? Kan di bonekanya ada sebuah kunci ya? Bukan whip, maksudnya tadi pas sahur aku masih ngantuk. Maksudnya gitu, Ambas. Terus diampain, Bro, bonekanya, Bro. Ada kuncinya soalnya. Di X-ray dulu kah? Oke, mungkin kita X-ray ya kan sini. Nah, taruh sini bonekanya. Lepas kocak, nasib. Terus ngapain si Mono bawa-bawa si Six ngapain? Bawa-bawa gituan. Lu. Gak ada, Bro, gak ada di sini, Bro. Salah boneka, coy. Gak ada di boneka itu. Coba boneka yang ini deh. Aku, apanya yang aku tuh, Ambas? Coba di boneka yang ini. Sip. X-ray lagi. Di boneka kelinci ternyata ya. Tapi terus diapain, Bro? Kuncinya itu ngapain lagi si Six malam mainan? Bener-bener ini gimana, Bro? Loh ya, terus gue tahu gitu ada sebuah kunci, tapi gue harus ngapain gitu? Kayaknya belum deh, belum saatnya deh. Mungkin kita kayak nyari gunting gitu ya. Mungkin coba ke atas ini, siapa tahu ada gunting. Kayaknya suruh nyari gunting deh. Sini gak ada apa-apa. Oke, berarti kita ke atas dulu, Bro. Soalnya gak ada apa-apa. Jadi 50 mungkin. Market TTD mulai normal. Pertukaran James 200 saja. Jadi 50. Iya kah? Yang 200 jadi 50? Maksudnya gimana tuh? Aldo Ramadan. Emang di nerf, guys, penukaran James? Sekarang di nerf. Kenapa talent trick baru nyadar ya? Kan kocak gaming gitu.
Kalau misalkan di nerf sekarang tuh kayaknya kocak gaming sih masuk ya. Kenapa nggak dari awal? Iya di nerf, oh benar di nerf. Kenapa nggak dari awal bro di nerf ya? Itu eksisnya sih. Oh, ngerti ngerti. Si bonekanya dibakar coy. Yo Six masuk. Dia kenapa megang mainan mulu? Astagfirullah Six. Apa dipegang mulu mainannya, dibakar coy bonekanya coy. Mending kalau dinner, cuman udah telat juga sih talent trick. Ngapain aja gitu berhari-hari baru nerf sekarang. Udah hampir seminggu loh itu, kalau misalkan beneran 2 bulan sih. Gila banget coy. Yo yo bawa bonekanya sini Six. Gak ngerti lagi gue ngapain dia bawa mainan ya. Yo yo Six, let's go let's go let's go. Kita bakar bonekanya. Nasib. Ngapain ngikut? Jangan ngikut kocak. Mau dibakar juga. Buset dia ngikut bakar juga bro. Sip. Oke, kita tungguin. Lu mau dibakar mono masuk-masuk situ. Aduh bener-bener. Yo ambil. Untung Six bukan pengkhianat ya. Kalau pengkhianat ya ngebakar kita coy. Bayangin bro, kita dibakar sama dia coy. Pas kita masuk situ si, si Six iseng gitu. Nyalain ininya tuas ya. Masih setia dia sama Mono. Ya lanjut lanjut lanjut. Kuncinya tadi udah kita ambil ya. Apalagi yang kurang kunci buat di sebelah mana sih? Oh bukan di sini ya kunci ya. Bukan coy, bukan buat ruangan ini. Berarti mungkin kita ke atas deh. Walaupun di nerf tapi harga unit masih nggak sesuai. Ya belum. Belum. Kan masih awal coy. Nunggu sebulan lagi atau enggak seminggu lagi. Soalnya banyak yang nuyul. Jadi wajar kalau banyak yang nuyul. Kita butuh pius ya 2 biji. Dan tentunya gue nggak tahu nyarinya di mana. Dia nggak hidup kan? Oh aman coy, nggak hidup coy. Di sini juga butuh fuse. Berarti tadi kan ada fuse satu ya, bisa diambil gak cuy? Eh enggak deh, tadi kan kita naik cliff pakai itu fuse ya. Atau ini bisa diinikin kah? Gak bisa bro, gak bisa bro, belum bisa bro. Ah, kinya buat di sini ternyata. Nasib. Dorong dok, rong. Oh aman coy. Gue kira ini bro tangan orang loh, ternyata cuman manekin ya. Aman coy, aman coy. Gue kira tapi ngeri juga ya BTW kalau kalian masuk ke rumah sakit kayak gini cuy. Walaupun manekin. Anjay banyak pet coy manekinnya. Ini kan ada pintu, dorong bisa kah? Gak bisa. Ke depan situ ada sesuatu kah? Coba kita cek depan dulu deh. Gak ada ya, isinya manekin semua ya. Lanjut berarti. Gua harap sih gak hidup nih manekin. Ah ke atas. Come on Six. Nah gini guys, maksud gue yang tadi tuh. Yo Six, let's go. Nah sip. Baik banget coy, mereka nggak hidup kan? Ini ada yang di ini juga bro diikat. Curiga gue mereka hidup bro. Ini ada yang diikat soalnya tuh. Ngapain coba boneka diikat? Oke dorong kah? Wah benar bro. Hidup coy. Astagfirullah. Lari 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 lari. Wah beneran bro hidup. Kaget gue. Gue kira apaan? Kesini kah? Oke. Okay. Aduh. Ya ya, gimana nih? Oh, kesini cuy, kesini cuy.
Oh, bisa ternyata. Gak perlu ini, bro. Ah! Hampir. Let's go. Wah, ya ampun, ketangkep, bro. Ah, kalau berarti jangan sampai ketangkep. Gila, cuy. Sekali ketangkep langsung tewas gua. Oke lah, lanjut lah. Ya ampun, ketangkep lagi. Apa sih? Malah ketangkep lagi. Ayo dong, please, please, please jangan ketangkep lagi, bro. Yang bener, kocak. Nah, sip. Awas, cuy. Loncat kah, loncat kah? Loncat, loncat, loncat. Ya ampun, bro. Ini gimana cara ngegoceknya? Disconnect. Lu. Kok disconnect? Aduh. Masih lanjut kayak ini streamingnya. Oke, aman. Oh, bentar. Disconnect, cuy. Aman kan, aman kan? Kok disconnect tiba-tiba? Oke, aman ya, aman ya. OBS-nya error, bro. Oke, live streamingnya masih aman sih, masih aman. Lanjut, lanjut. Aduh. Buset. Bro, harus manjat ke atas, coy. Manjat, manjat, manjat. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dia bisa manjat kah tangannya kah? Oh, bisa, coy. Bisa, coy. Let's go, mono. Ya ampun. Bisa kah? Bisa kah? Aman kah? Oh, enggak. Dia masih kejar, cuy. Oh, aman. Dia enggak ngedorong ya. Buset, dikejar tangan gua. Wah, gila juga, bro. Astagfirullah, apaan tuh? Tangannya masih ngejar, cuy, lewat ventilasi, bro. Oke, awas. Awas. Ya ampun, kena, bro. Susahnya. Yang benar. Ke atas kah? Ke atas kah? Oke, ke atas. Bentar, cari jalan dulu. Kemana jalannya? Santai dulu. Jalannya kemana sih? Oh, lurus. Let's go, yuk. Halo, Bang. Halo, Smelling. Selamat datang. Aduh. Ke atas. Come on. Kemana, bro, jalannya, bro? Sini kah? Bentar, ini jalannya kemana, cuy? Kalau gue turun, takutnya itu tangan ngejar lagi. What? Emang ke bawah kah? Emang ke bawah, cuy? Aduh. Nyangkut, bro. Nyangkut, cuy. Aduh, nge-lag lagi live streamingnya. Kok nyangkut sih? Salah jalan kah? Oh, salah jalan. Kok lulul? Bro, nyangkut, bro. Bentar. Restart checkpoint deh. Nyangkut, coy. Restart checkpoint. Siapa tahu ngebug. Halo, Bang. Halo, Sultan Pati. Selamat datang. Restart. Halo, Jokov. Selamat datang, Jokov. Ya ampun, pakai acara ngebug ini ya, bro. Awas. Nice. Ke atas. Ini kemana ya, BTW? Ke atas gak bisa sih. Ah, ini bisa. Kadang-kadang bener-bener dah. Emang bukan ke bawah, coy. Jalannya emang ke atas. Aduh, masih di... ada palu. Sini kamu. Hai ya. Ya ampun, kalah kita. Kalah, bro. Aduh, ngulangnya. Oh, aman. Ngulangnya nggak jauh, bro. Ngulangnya nggak jauh ya. Yo, sini. Tangan. Hai ya. Nggak kena geprek. Aduh. Ntar, sabar. Bos battle, coy. Kita lawan tangan, bro.
Udah kah mati kah? Gak percaya gue dia mati. Terus geprek lagi sampai dia gak bisa napas. Dua kali lagi deh, nanggung deh. Satu, dua, tiga. Dah. Sip. Oke, pisnya ada di sini, bro. Sadis, bukan sadis guys, itu masalah yang ngejar kita, bro, ngebunuh. Pastiin dia mati, coy. Jangan kayak di film-film ya. Di mana si apa namanya si pilihannya itu nggak dibunuh ini sampai full gitu. Cuman kayak ditusuk habis itu kabur gitu. Padahal dia punya kesempatan buat ngebunuh si ini ya villainnya. Biasanya di film-film horor tuh ya. Bodohnya MC-nya tuh di situ, coy. Aneh, gue juga heran, bro. Kenapa rata-rata villainnya gitu ya? Wah, ini harus pakai palu nih. Aduh, awas dulu dong, Fius. Nasib. Jadi kita harus kayak gitu, bro. Kalau nemuin sesuatu, langsung bunuh aja, coy. Kalau orang tersebut membahayakan kita. Nah, sip. Oke, lempar. Aspek beling. Ada lagi kah yang hidup? Kayaknya nggak ada deh. Six, aku datang. Ah, ini si Six malah mainan tangan. Eh, Six, let's go, Six. Malah mainan tangan loh dia. Aduh, duh. Kayak kita ke tempat satunya dulu ya. Karena sini butuh dua fuse. Udah ada dua, bro. Coba deh, buka dulu deh ruangan sebelahnya. Bang, launcher kameramen. Over 200 win. Jokov. Oke, lanjut. Sip, masukin dulu sebelah ini dulu, cuy. Kita cek, walaupun PC-nya udah ada dua ya. Tapi satunya lagi dari mana itu? Perasaan gue belum ngambil deh tadi. Di mana nih? Ah, butuh piece, bro. Kita ambil satunya lagi, coy. Butuh piece, coy. Di satunya lagi kita ambil. Ini perasaan setahu gue tuh piece-nya cuma satu deh. Entah dari what? Loh. What? Eh, kalian lihat keanehan gak, cuy? Tadi sini ada views loh. Kalian nyadar gak sih? Tadi sini ada views. Coba deh diputer deh videonya deh. Kok hilang, coy, views ya? Atau gue yang salah lihat, cuy? Seinget gue ada views loh tadi di depan lift satu lagi. Makanya gue bingung itu views kok datangnya dari mana, kata gue. Ada dua biji. Atau gue yang salah lihat, cuy? Ini gimana caranya, bro? Oh. Terus? Lah, ini terus gimana? Kalau udah begini. Nggak bisa, cuy. Ini dorong kah? Kok tadi lihat ada dua loh views ya? Lah terus gimana dong? What? Ini kursi nggak bisa dorong. Ini juga nggak. Ini cuman bisa diginiin, tapi ya nggak bisa masuk. Si Six-nya juga nggak mau, cuy. Aduh. Lulu. Lulu. Dia ngambil apa lagi tuh? Gak bisa, coy. Mana, bro? Bisa satunya lagi, bro. Puasa malah main game horror. Bilang kasarnya di mananya, coy? Lah, ini kemana dulu ya?
Bentar, bentar, bentar. Ada yang aneh, coy. Ada yang aneh, coy. Restart checkpoint dulu, coy. Ada yang aneh kayaknya. Ada yang aneh, bro. Ada yang aneh, bro. Tadi gua ngeliat Pius loh di sini. Kenapa hilang, bro, Pius ya? Dan di situ kan nggak bisa diapa-apain gitu. Entahlah, bro. Kayak ada cara lain deh. Coba ya, coba. Gue nyuruh si Six suruh ngambil sesuatu deh. Gak mau dia, bro. Cara manggil Six gimana sih? Gak bisa, coy. Di sini kah? Gak bisa, bro. Gak bisa, bro. Oh, di sini ternyata salah, bro. Salah, coy. Bang, tumben gak ada yang apa tuh? Nomong cek, nomong cek maksudnya. Nomong atau chat? Oh, ngomong chat maksudnya. Ini gak hidup kan? Dia ngalangin jalan, bro. Ku curiga dia hidup kesangkut di situ. Coba, coba, coba. Alamak. Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Jadi kalau lampunya redup, dia bakal gerak, bro. Tapi kalau kena senter, itu dia bakal diem. Aduh, aduh. Bentar, 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 bentar. Lulu, 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 lulu. Kok cepet banget. Ini gimana, bro? Bro, cara lewatnya gimana, bro? Bisa, 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 bisa. Gila, cepet banget, coy. Oke, aman, 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 aman. Momen TTD gabut. Oke, siap, Jokov. Aman, coy, aman, coy, aman, coy. Dia nggak gerak, kan? Dia nggak gerak, kan? Gak gerak, aman. Banyak banget, bro. Gerak gak sih? Berarti ada yang gerak, ada yang enggak ya. Aduh, takutnya gue deket malah gerak lagi. Centerin mereka aduh, duh. Bentar, matiin senternya dulu. Matiin senternya dulu, cuy. Takutnya senternya. Alamak, itu siapa, bro? Pakai gituan lagi. Hidup gak? Oh, aman, aman, aman. Bro, hidup gak sini? Astagfirullah, ada depan muka gua, bro. Alamak. Mono, hidup itu. Ah! Coy! Ya ampun, kena, bro. Aduh, berarti harus satset ya, harus satset ya. Bang, akun lu lagi main Pet Simulator. Iya, lagi nge-grinding Ramadan. Emang lagi main, coy, lagi nge-grinding. Lagi nyari gems sama item. Kan emang Pet Simulator cara mainnya gitu. Lari aja lah langsung, bro, bro, bro. Oke, 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 dia hidup. Sip, sip. Gimana caranya, coy? Gerakannya kebiasaan, cuy. Kalau liter nightmare tuh 0,1 detik, coy. Ininya tuh main DU James bersama main DU James maksudnya. Kebiasaan banget game ini tuh selalu 0, berapa detik gitu geraknya tuh. Lari, lari, lari. Lari! Aman, 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 aman. Bener-bener harus ada timingnya, bro. Gerakan mereka gerak. Lari, lari, lari. Oke, aman, aman, aman. Sip, 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 sip. Oke, aman, aman, aman. Alah! Ya ampun, susah, bro. Asli, bro.
Oh, main dua game bersamaan. DU James 1, DU James. Ngomong ya. Kan itu mah AFK Pet Simulator mah. Jadi nggak perlu gue gerakin juga nggak masalah. Kan emang cara mainnya gitu, cuy. Oke, aman. Jangan gerak, please. Aduh, duduh, dia gerak, cuy. Lari. Bisa ngejar. Lari, cuy. Hah? No. Bisa, cuy. Hampir, bro. Gila, cuy. Tipis banget. Asli game Little Nightmare tuh dari yang pertama sampai yang kedua tuh tipis banget, coy. Perbandingan ininya tuh timingnya benar-benar perbedaannya tuh 0, berapa detik gitu. Kita bisa ngindar tuh. Selalu tipis banget kayak gitu. Ya ampun, yang bener kocak. Ke atas, coy. Nasib. Kita lewat ventilasi. Oke, ini kayaknya ruang tahanan deh. Buka. Oh iya. Kok di rumah sakit ada ruang tahanan ya? Ini rumah sakit bukan sih, atau rumah sakit jiwa, bro? Kayaknya rumah sakit jiwa deh. Wah, kaget gua. Bro. Coy, ada tangannya, coy. Lari bro, kaget gua asli tadi. Suaranya itu loh. Buset, bebet. Ya ampun, ketangkep, cuy. Aduh, ngulang lagi. Kaget asli, cuy. Suaranya itu loh. Kenceng banget. Lari. Oke. Kita udah tahu, cuy, ada tangan situ. Lari. Dia fokus lari. Ya ampun, kena lagi. Wah, susah bro. Jalan ke tengah nggak bisa, coy. Emang harus belok. Yo, sacet. Lari. Come on. Kena, bro, bener, bro. Nggak bisa lewat tengah ya. Jadi misalkan kalau ada tangan tuh langsung ngindar, cuy. Kalau ada tangan yang nongol tuh. Yo. Lanjut. Dari arah mana dulu tangannya? Oke, dari situ. Sip, kita pindah lagi. Oke, dari mana? Oke, dari situ. Dari sini. Sip. Oke. Docek. Yang bener kocak. Bisa, bro. Bang, hidup, bro. Oh iya, gue lupa di sentry. Bro, hidup semua, bro. Aduh, merangkak. Ya ampun, harus disenterin dulu, coy. Aduh, ngulangnya dari sini. Ya ampun, ngulangnya dari sini, coy. Oke, let's go. Ampun, susah, bro. Aduh, kenapa ngulangnya dari sini? Susah, coy, ngulang laginya. Masalah yang tangan-tangan itu tuh lebih susah daripada ngindarin yang tadi segede gaban. Sempit tempatnya. Aduh, ini gue harus ngulang berapa kali nih? Bener-bener dah timingnya tuh emang harus 0, cuy. Seperti yang detik harus ngindar. Bener-bener harus ngindar 100%. Ampun, tongok. Tangannya langsung nongol gitu aja, bro. Aduh, ngulang dari sini pusing dah. Asli, bro. Kenapa sih ngulangnya harus dari sini, cuy? Masalahnya susah stack ini tuh. Seperti yang detik tuh harus bener-bener ngindar. Ya ampun, kena lagi. Aduh. Yang bener kocak. Ngulangnya kenapa dari situ? Stack tadi aja udah susah banget.
Apalagi yang ini lebih susah daripada yang tadi. Kalau ngulangnya dari sini sih gila sih. Oh ya ampun, kena bro. Aduh. Yang benar dong. Ayo dong, please dong. Yang benar kocak. Ya ampun, gua lupa bro, harusnya dari sini, 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 zigzag ya, zigzag ya. Aduh, ini gua harus ngulang berapa kali di stage gini. Zigzag coy, zigzag coy. Ya, dari situ dulu, nah. Sip, habis itu dari sini. Nah, sip. Oke, di sini yang tipis bet. Nah, sip. Dan di sini yang agak sulit ya. Ya ampun, lagi muterin center biar mereka diem malah ketangkep. Aduh. Nih game asli bro, timingnya tuh bener-bener harus ini banget loh. Seperkian detik tuh harus bisa ngindar gitu. Oke, udah gak hafal. Ya ampun, belum bro, ternyata belum hafal gua. Belum hafal cuy, belum hafal cuy. Aduh, stack tadi susah, stack yang ini susah. Ngulang yang mana dari sini, udah kayak Cat Mario aja. Ayo dong, please. Bisa dong. Oke. Sip, ngindar. Sip, bisa. Oke. Bro. Aduh, ini gimana sih? Asli coy, kesel bet gue kalau main di Little Nightmare. Ayo dong, please dong. Bisa lah. Aduh. Oke, ini kameranya mana begini lagi. Sip. Sepertian detik doang coy, ngindarnya tuh. Oke, bisa. Bro, ya ampun. Apa sih? Masa kesetunya cuma 1 detik setelah kita apa nih muter lagi sih senternya langsung ini gerak. Sehingga kasih beberapa detik itu buat nge-stun. Kasih kesempatan buat lari gitu. Gak dikasih kesempatan bro buat gue lari. Aduh, bro. Bener-bener ngeselin asli dah. Ini gimana cenah? Ayo lanjut. Please lah. Gila bro, ngestunya gak ada 1 detik coy dia. Sekalinya kita balik badan tuh langsung nyadar gitu. Si bonekanya tuh langsung bangun lagi bro. Tuh langsung bangun lagi, gimana mau ngindar coba. Gimana caranya bro kayak gitu, nggak adil banget cuy. Gak ada 1 detik asli, baru muterin center langsung ini langsung gerak lagi. Gak ada 1 detik tuh langsung gerak lagi mereka. Kasih jeda gitu. Kasih
anjir dah lah, ayolah. Walaupun cuma beberapa detik gitu, ini nggak ada sedetik tuh udah ini lagi gerak lagi bro. Hampir. Sip. Ya ampun, jalan udah di depan mata bro. Ih apa sih? Aduh, harus ngulang berapa kali gua di sini. Ayolah. Baru. Aduh. Yang bener kocak. Fokus depan. Nice. Fokus depan, bro. Guys! Akhirnya bisa juga. Ternyata gitu, bro. Oke. Kita ini kok nggak bisa? Halo. Ini harus dorong sesuatu ya? Bentar, kayaknya gua harus narik sesuatu deh. Kok nggak bisa, bro? Harusnya bisa dong. Iya bro, bener bro, kita harus narik sesuatu. Wah bener coy. Gak bisa langsung sat-sat. Akhirnya bisa juga. Yuk tarik tuasnya yuk, bisa yuk. Lah, nih, bentar ini nyampe kan. Kadang-kadang ngeselin emang bro game ya. Asli. Kayak ini sabun bisa dong buat mencet. Buang nah. Kebuka tapi situ ada jalan, coy. Di sini ada jalan kecil BTW. Coba kita cek dulu deh jalan kecil ya. What, ini lewat ventilasi. Kita tadi tuh lewat sini ya. Loh. Oh enggak, tadi kita dari atas ya. Oh kita tadi dari atas bro. Coba kita cek ruangan sini dulu deh. Takutnya itu jalan pipa tuh jatuhnya ke bawah. Coba kita cek ini dulu deh. Wah bener ya, berarti ke pipa dulu ya. Bukan ke sini cuy. Ke pipa dulu. Ini bisa dorong kah? Gak bisa. Berarti benar jalan utamanya ke sono bro, bukan ke sini. Nyangkut kocak. Yang bener. Nah, sip. Apa ini cuy? What? Loh, ada mayat bro. Gak bisa naikin ternyata. Terus kita harus ngapain nih? Didorong nggak bisa. Ini apa lagi kuning-kuning? Gak bisa ditarik. Terus kita ngapain, bro? Kesini. Senterin kah? Halo, kita harus ngapain? Sini, dorong ini kah? Gak bisa, coy. Naik ke atas ini nggak bisa. Itu ada sesuatu sih di situ. Tapi nggak bisa bro. Berarti jalannya bukan sini mungkin. Ya nggak bisa bro. Berarti jalannya bukan sini deh. Gak ada apa-apa soalnya. Atau ini ada sabun nih. Coba gue kasih sabun deh. Sabunnya bisa diambil gak? Nggak bisa bro. Nggak ada yang bisa diinteract coy. Berarti jalannya ke tempat tadi mungkin. Cuman kita harus nyari jalan dulu. Yo. Kemana nih? Kesini kah? Oke. Tapi ini cara lewatnya gimana? Didorong kah? Gak mungkin. Ditarik bisa gak sih?
Gak bisa coy, gak kuat. Dorong. Sini gak ada apa-apa. Lah terus gue ngapain bro di sono bro? Ini juga gak ada apa-apa. Bentar, kita cari sesuatu. Gak ada. Waduh, ngapain ya? Coba tarik lagi, tarik lagi. Gak bisa deh. Kayaknya ini sama Asics bro, gak bakal kuat. Gimana caranya? Coba cek ruangan tadi deh, cek ruangan tadi deh. Kita bawa sesuatu kah di sini kah? Ini masalah kita nggak bisa kesini juga gitu. Ini nggak ada yang bisa diinterek, ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Ini nggak bisa. Ke depan gak bisa. Masuk gak bisa. Aduh ini kemana ya jalannya ya. Teka-tekinya agak sulit. Coba kita bawa sesuatu deh. Sabun atau apa gitu. Coba kita bawa sabun deh. Ini spons bisa diambil gak? Spons gak bisa diambil. Berarti kita coba bawa sabun ya. Kesini dulu deh. Kesini dulu deh. Siapa tahu dikasih sabun. Kita nginin sesuatu bro. Soalnya ini nggak tahu juga suruh ngapain. Teka-tekinya kebiasaan bro, nggak ada cluenya sama sekali. Coba kita kasih sabun. Alamak, yang bener kocak. Ya ampun sabunnya malah ke situ. Ya elah nggak bisa diambil kah? Gak bisa diambil bro, padahal buat eksperimen doang. Kalau ditaruhin sabun tuh kenapa gitu? Aduh ngambil lagi. Atau enggak yang sebelah sini dulu deh. Sabunnya masih ada enggak sih? Oh masih ada. Coba kita yang sebelah sini dulu deh. Siapa tahu mereka bangun dilempar sabun. Gak ada suatu bro. Kita suruh ngapain ya? Ini bisa tarik ya sih? Aduh suruh ngapain ini cuy? Waduh. Gak ada petunjuk sama sekali gitu. Gue suruh kemana? Ini bisa gak sih ini? Toilet ini. Disentuh gak bisa. Alamak ini jalannya kemana? Yang benar. Yang benar kocak. Nah sip. Aduh ini jalannya kemana bro? Kayak tempat sini. Cuman kita suruh ngapain gitu di tempat sini tuh. Karena nggak bisa diinterak juga. Nggak ada yang bisa diinterak cuy. Kenapa kelemparnya ke situ terus ya? Masukin gitu di sini, bro. Nah, gak ada yang terjadi, bro. Terus ini gue suruh ngapain sih? Lah, kalau gak ada yang terjadi, gue suruh ngapain? Ini pintu kah? Aduh ini suruh ngapain lagi? Ya ampun. Kayak ada sesuatu deh. Coba restart checkpoint deh. Kayak ada sesuatu deh. Bingung banget dah. Oke, kita balik lagi ke ruangan ini. Sip, nyalain dulu lampunya. Kayak ada sesuatu yang salah, bro.
Siapa tahu ada yang ngembang. Di restart checkpoint biasanya efektif, bro. Di sini kan adanya ini doang ya. Kita juga nggak bisa dorong ini. Dikasih sabun gitu. Di bawahnya coba ya, coba ya. Kita kasih sabun, bro, di bawah si kursi rodanya. Mungkin kalau dikasih sabun lebih licin gitu. Di rodanya. Kasih sabun. Gimana caranya, bro? Bisa kah? Gak bisa, tetep. Dorong-dorong gak bisa. Tarik juga gak bisa. Ke atas naik. Gak bisa juga. Ini ditarik. Lul, kenapa dia kayak gitu? Disuruh ngapain sih? Disuruh ngapain sih? Dilempar kah? Coba gue lempar deh. Gue lempar ya, coba ya. Siapa tahu dia bangun, coy. Kayak kita harus ngebangunin dia, bro. Dan kita harus ngedorong si kursi rodanya. Gue 100% yakin. Lama. Gak kena, coy. Gak kena, coy. Meleset, meleset, meleset. Gue yakin ini gue suruh ngelempar ginian deh. Di depan muka dia deh. Gak bisa, bro. Terus gue suruh ngapain? Kalau gak ada yang bisa gue iniin, terus gue suruh ngapain? Dorong ini gak bisa. Narik ini gak bisa. Coba kita kesini kali ya. Siapa tahu ada clue dari Six gitu. Dilempar oke, gak bisa. Didorong gak bisa. Gak ada yang bisa kita interact, bro. Ini kemana sih jalannya? Ini bisa dorong kah? Saya naikin doang. Coba deh ke ruangan tadi deh. Gue yakin ada sesuatu yang bisa diinterak, cuy. Masa iya sih nggak ini, bro? Nggak ada jalan sama sekali. Buntu, coy. Coba kita perhatiin si hologramnya. Waduh, hologramnya udah nggak ada, bro. Gue yakin ada sesuatu sih di sini. Gue yakin ada sesuatu, bro. Tapi apa gitu? Puzzle atau apa sih di sini tuh? Wah, asli, bro, bingung banget, bro. Asli, coy, bikin bingung banget. Ini gue harus ngapain? Ini gue harus ngapain? Oh alah, ngerti. Dari tadi kek, oke, kan kita matiin lampu ya. Nah otomatis makhluk yang di sini tuh hidup. Nih yang di kursi roda nih. Ah gitu ternyata, sip. Let's go. Bentar. Aduh, kayak gitu ternyata, coy. Bener-bener ini, cuy. Teka-tekinya membagong. Karena ternyata sesimpel itu, bro. Kita tinggal matiin lampunya doang gitu. Cuman agak sulit sih ya si mencet tadinya itu. Kadang-kadang tuh emang agak rada-rada gitu pencetannya. Bentar.
Kadang-kadang memang agak rada-rada sih pencetannya tuh. Tuh, lihat tuh. Rada-rada coy, oke. Kita naikin ininya dulu deh. Enaknya gini deh. Kita mungkin kita geser dulu sih ininya. Soalnya agak rada-rada coy, gue mencet ginian tuh kadang kena kadang enggak gitu. Sininya tuh. Di lantai sini ya. Oh, oke, kita apalin bro, kita apalin coy. Di lantai sini loncat. Tuh, lihat tuh. Lihat kan. Di lantai situ loncat, di lantai situ loncat. Oke, apal. Agak rada-rada mencet gituannya tuh. Emang agak sulit sih ini. Kudonya tuh 0 koma bro. Sabar. Let's go. Larinya mana cepet-cepet lagi kayak copet. Larinya kayak copet bro. Lihat coy. Rada-rada bro asli. Di pencetannya tuh. Apa sih? Rada-rada banget cuy. Ini bisa gak sih kita naikin nanti ininya tuh? Biar lebih gampang mencet tombol ya. Kadang-kadang rada-rada cuy. Oh bisa. Ya udah kita naikin dulu deh ininya. Soalnya kadang-kadang tuh rada-rada gitu pencetannya. Kadang bisa kadang enggak gitu. Soalnya kameranya dari samping sih, bukan dari depan. Jadi agak susah. Yo, kita pasin. Coba kita ke atas dulu, kita percobaan. Ah, sip gitu ya. Nice. Ini sebenarnya kurang ke belakang sih, tarik dulu deh. Sip, kita pasin, kita. Tuh, lihat tuh. Sering banget gitu, coy. Nah, kadang bisa. Kadang enggak gitu. Coba kita naik lagi deh. Latihan dulu, bro. Tuh, lihat tuh. Umat lagi kan. Oke, udah latihan bro. Bisa bro. Kita harus ngelinin satu petak coy. Satu petak loncat. Satu petak loncat. Bro, larinya cepet banget bro. Kayak copet bro. Sip. Lihat kan coy. Gue bilang apa bro. 0 koma coy. Game ini tuh timingnya bener-bener 0 koma bro. 0 koma seperkian detik gitu. Dia tuh emang timingnya gini. Gila banget bro gamenya. Bisa ngerancangnya bisa gitu ya. Dong, nasib akhirnya bisa juga. Nice lah. Lanjut. Dia gerak kah? Kayak ada yang gerak deh. Apa ada gerakan? Ya ampun, udah gue puter-puter juga. Masih aja kena. Lagi. Kita harus puter-puter, Zoe. Kita harus puter-puter, bro. Bro, ini banyak banget, bro. Gimana cara ngindar ya? Gila, bro. Lari kita kalah, bro, sama manekin. Itu gila coy, banyak banget coy. Astagfirullah, ya ampun, apa dah? Ayo dong, yang bener dong. Ini banyak banget bro, bonekanya gak masuk akal. Aduh, lewat pinggir gak aman, lewat tengah gak aman bro.
nyangkut pula. Pakai acara nyangkut segala lagi, dimanekin. Aduh. Lari. Jangan sampai nyangkut lagi, please. Gimana caranya, bro? Asli, bro, timingnya tuh 0, banget, cuy. 0, bro, timing game ini tuh. Aduh. Bro, itu banyak banget, cuy. Larinya cepet. Gimana sih ya timingnya? Dikrepung, bro. Mana larinya kayak copet semua. Gimana caranya coba larinya kayak copet semua kayak gitu? Aduh, bener-bener rintangannya, bro. Little Nightmare 2 lah jauh lebih sulit ya dibandingkan yang pertama. Soalnya banyak timing kayak gini gamenya tuh. Aduh, yang bener kocak. Udah gue bener kayak gitu, tetep aja gak bisa. Bro, gimana ini, bro? Aduh. Kesel banget dah asli, timingnya tuh 0, banget. 0, banget, cuy. Ya ampun, gimana caranya sih ya? 0, banget, bro. Ngindarnya itu. Udah di center masih kena. Ini gimana sih? Udah kena center loh, padahal tadi tuh semuanya udah gue puter-puter juga. Masih aja ada yang bisa nginin gua. Aduh, susah banget, bro. Timingnya 0, begitu. Susah banget coy timing 0, tuh. Aduh, nyangkut. Mana kameranya dari samping? Kalau dari depan sih sebenarnya gampang ya game ya. Cuman yang bikin susah tuh kameranya dari samping gitu. Bro, itu udah keputer center loh. Kenapa masih kena ya hitungannya? Itu udah keputer center, coy. Kenapa masih kehitung kena gitu? Ya ampun, udah kehitung center juga masih kena lagi. Timingnya gimana sih ini game? Udah kena center masih aja kena lagi. Kena center kena lagi. Aduh, lari cepet gak bisa, manekinnya lebih cepet. Diputer-puter gak bisa, lari kita malah jadi lambat gitu. Ini gak bisa muter center gitu kayak gini.
Gak bisa coy, gak bisa coy diputar-putar gitu. Aduh, harus gimana ya? Oke, lari. Kita senterin sebelah sini dulu. Jangan nyangkut. Aduh. Itu gimana caranya, bro? Dikepung 4 langsung sekaligus. Dikepung 4 sekaligus, loh. Bro, kenapa bisa gerak gitu? Seenggaknya kasih berapa detik gitu buat ingin timing. Jangan kena senter, baru muter langsung gerak gitu. Kena senter baru muter langsung gerak. Gimana bisa ngindar gua? Asli dah. Gak ada waktu stunnya, asli. Oh, gini. Kita bawa dulu ke sini. Oke. Ini deh strateginya ganti, bro. Suruh ngejar kita semua dulu sini. Ya ampun. Gak mau ngejar semua, bro. Padahal gue pancing dulu pengennya. Biar dia kesini dulu semua. Biar nyenternya enak. Yang lain gimana, bro? Kok gak gerak yang lain? Kok yang lain gak ikut gerak sih? Kok yang lain gak ikut gerak ya? Padahal pengen gue pancing dulu, semuanya suruh ngumpul gitu di sini. Tapi gak ikut gerak yang lainnya. Ya ampun, pakai cara nyangkut segala. Buset. Gimana sih ini game? Timingnya jangan gitu lah, seenggaknya kasih gitu. Berapa detik gitu. Hampir. Oke, bisa kah? Ya ampun, dikit lagi, bro. Dikit lagi, coy. Lari. Oke, lari. Fokus lari. Gue bakal nyenterin semuanya dulu. Nah, sip. Gini. Oke, lari sambil loncat. Bisa, coy, ngelapi sistem. Aduh, nggak bisa ngelabui sistem, boy. Pas boneka terakhir susah ya. Boneka pertama bisa dilabuin, cuman boneka terakhir itu agak sulit, cuy. Yang boneka terakhir. Boneka pertama agak gampang. Astagfirullah. Aduh, di sini gimana caranya? Lihat, nggak ada tombol center gitu. Lampu atau apa, bro? Bro. Gak masuk akal, timingnya tuh. Gak masuk akal banget, bro, timingnya. Timingnya tuh nggak masuk ke akal, cuy. Baru kena senter langsung gerak gitu. Seenggaknya kasih jeda lah, kasih jeda gitu. Berapa detik kek? Kasih jeda, bro. Ini nggak ada satu detik, cuy. Timingnya tuh benar-benar nggak ada satu detik, bro. Baru kena senter, nengok belakang langsung gerak gitu. Kasih sedetik juga lumayan gitu, tapi ini nggak ada satu detik sama sekali. Kasih jedanya tuh. Aduh, asli bro, stage ini susah banget. Nggak ada sedetik mereka gerak. Yang depan sih yang susah tuh, bukan yang belakang. Gimana caranya ya? Gila coy, kita stuck di sini, bro, nggak ada progres.
cara nyangkut. Ampun, pakai cara nyangkut, bro. Pakai cara nyangkut segala lagi. Aduh, kenapa bisa gitu sih? Ayolah, please lah, please lah. Kena dong. Aduh, lari bonekanya cepet banget. Jeda senternya nggak ada sedetik lagi. Ngestunya tuh nggak ada sedetik sama sekali. Bro, itu udah kena senter, kenapa nggak berhenti ya? Curang bet dah. Curang bet asli, bro. Kita ngesenter dia tuh lama gitu geraknya, tapi dia ngejar kita tuh cepet banget. Ya ampun, nyangkut gara-gara kaki mereka, bro. Curang asli, bro. Stegia, bro, nggak adil. Gue jalannya lama, giliran mereka cepet gitu. Bro, nyangkut sama patung mereka di depan. Sekalinya bisa, malah nyangkut gara-gara kalangan mereka berhenti di depan muka. Wah, gila, bro. 0, banget coy timingnya coy. Gue gerakannya nggak cepet gitu sih karakternya tuh. Kalau gerakan karakter gue cepet mah oke lah timing kayak gini. Pergerakan karakter gue juga lama di sini tuh. Dan pakai acara nyangkut gitu. Mereka berhentinya di depan muka gue. Gimana cara jalannya, bro? Mereka berhentinya tuh di depan muka gue banget. Wah, gila, bro. Dari tadi, bro, nyangkut kena mereka mulu. Yang depan yang susah tuh asli, bukan yang belakang, bro. Tapi yang depan banget, yang dua itu loh. Yang dua itu tuh bikin nyangkut gue mulu. Bro, itu udah kena senter, bro. Curang sistemnya asli, cuy. Seharusnya kalau udah kena senter tuh berhenti gitu. Sistemnya curang, bro. Udah kena senter tapi kadang nggak mau berhenti gitu merekanya tuh. Tuh. Contohnya kayak gitu tuh. Pas mau nangkep kan harusnya berhenti gitu. Karena udah kena senter, tapi ini enggak. Bro, astagfirullah. Aduh, stek ini bener-bener seenggaknya lewat lah stek inilah. Ini gak masuk akal, bro, timingnya coy. Gak masuk akal banget. Timingnya gak masuk akal banget, bro. Sistemnya juga gak adil. Harusnya kalau kena senter gimana pun caranya itu berhenti gitu. Tapi ini gak. Kalau misalkan dia udah posisi nangkep itu udah pasti nangkep. Sistemnya nggak adil banget. Oke lah gerakan mereka cepet, tapi kalau nah posisi kayak gitu tuh itu kena senter kan. Harusnya sistemnya ngedetect gitu. Berhenti tapi nggak berhenti. Sistemnya nggak adil asli cuy buat pemainnya tuh. Aduh. Ayo fokus. Ini gimana sih sistemnya ya? Gak ada satu detik sama sekali.
Tuh lihat tuh, kalau udah nangkep tuh disenterin tuh tetap dia nangkep gitu. Gerakan gue tuh lama, tapi giliran gerakan bonekanya tuh cepet tuh, tuh lama tuh muternya tuh. Aneh banget sistemnya, iya sistemnya aneh banget, gak adil banget. Tuh gerakan gue tuh lama muternya tuh. Kena senter padahal, kena senter coy padahal, tapi nggak berhenti gitu. Gak adil bro, asli sistemnya tuh. Dan pergerakan gue tuh di sini nggak cepet-cepet banget gitu. Pergerakan gue tuh pas muter susah sebenarnya. Kalau misalkan kalau pakai kursor tuh muternya gampang ya. Cuman berhubung muter ya pakai WSAD tuh jadi susah banget. Ampun kenyangkut di kaki dia bro. Mana sistem yang gak adil. Tuh masih gerak ya cuy. Pas mau nangkep tuh seenggaknya gitu ya kan, kena senter tuh udah berhenti gitu. Karena emang timingnya tuh 0 koma bro, gak ada sedetik. Baru balik badan tuh langsung tuh langsung gerak. Jadi kayak percuma gitu. Kita nyenterin mereka tuh kayak percuma, kayak gak ada gunanya. Ini gimana sih? Aduh, asli bro, nyerah gua coy. Stek ini harusnya, aduh, harus gimana ya strateginya? Tuh dia mau nangkep di center tuh berhenti. Harusnya di center tuh berhenti gitu, seenggaknya 2 detik atau 1 detik gitu. Ini nggak ada 1 detik sama sekali gerak lagi tuh, nggak ada 1 detik bro. Baru balik badan langsung ini setengah detik. Mana bisa setengah detik, orang lu aja muternya lama karakternya, mana bisa setengah detik gitu. Karakternya aja muternya nggak setengah detik. Gak masuk akal. Karakternya aja muternya gak setengah detik bro. Buat tuh buat gue muter kayak gini tuh butuh waktu 1 detik cuy. Sedangkan si bonekanya tuh gak ada 1 detik muternya tuh. Geraknya tuh. Aduh, ini gue harus gimana ya. Bro, gak masuk akal bro, asli. Gila ini mah asli bro, kayak gacha coy. Jadi oki-okian, oki-okian bro, ini mah bro bener gak ada timingnya kayaknya. Emang oki-okian cuy, kalau misalkan gue hoki timingnya pas gitu. Masalah gue bukan robot gitu. Udah pasti butuh waktu buat giniin. Dan anehnya tuh gerakan guanya tuh lambat gitu. Kalau misalkan emang kalau muternya cepet bisa gitu, sebenarnya gampang. Tapi muternya tuh gak secepat itu. Nih tuh muter gini tuh gak secepat itu. Dan gue lah sambil jalan gitu. Tuh gak jalan bro. Kalau misalkan gue sambil muter gini tuh gak jalan karakter gue. Harus gimana ya? Ini bisa kesini lagi nggak sih gue? Balik lagi gitu ke ruangan terang? Gak bisa ya? Bener-bener oki-okian coy, asli. Bener-bener oki-okian.
masalah muternya tuh si guanya tuh nggak bisa cepet, si karakternya tuh nggak bisa cepet banget muternya tuh, butuh waktu sedetik, sedangkan si bonekanya tuh setengah detik, nggak ada satu detik sama sekali jedanya tuh. Baru di center gua belum muter tapi udah gerak gitu tuh, tuh, tuh. Lihat tuh tuh, pas sudah nangkep animasinya tuh ngelanjut bukannya berhenti, jadi nggak adil cuy. Asli bro, tangan gue pegel bro mencet WSAD nya tuh. Tuh lihat kan, masih kena kan. Asli sampai pegel coy mencet WSAD mulu dari tadi diputer-puter. Mending gue main Roblox bro. Gak adil bro sistemnya, yang bikinnya tuh gak tahu kenapa ya Little Nightmare tuh selalu gini. Sistemnya tuh aneh gitu. 0, sedangkan karakter gue juga nggak lincah gitu. Terus gue harus gimana? Kalau karakter gue lincah, oke lah. Nyangkut pula. Kenapa paham mereka, bang? Nanti main head RNG itu kayak soal RNG tapi versi bisa nyerang. Boleh nanti Plaza Toilet game random hari Jumat. Set. Gak masuk akal bro. Gimana ya cara muternya biar cepet gini? Tapi karakter gue tetap jalan gitu, walaupun muternya cepet tapi karakter gue tuh tetap jalan, nggak bisa cuy. Muter gini ya kan, tapi cepet gitu puterannya tuh, tapi nggak bisa. Udah gue coba tuh nggak bisa, susah soalnya pakainya WSAD. Kalau pakainya mouse sih gampang sebenarnya, kalau pakainya mouse. Ya ampun, gua harus gimana, bro? Strateginya gimana ya? Strateginya. Strateginya salah mulu. Tadi udah bener coy, tadi udah bener coy. Si bonekanya dibawa ke sini dulu ya, si bonekanya itu. Oke, kita senterin sebelah sini biar yang sebelah sana jalan. Bentar bro, napas dulu coy, napas dulu coy. Tangan gue pegel soalnya. Tangan gue pegel tambah banget ya. Buset, udah diputer masih kena bro. Anehnya tuh sistemnya di situnya coy, walaupun udah muter tapi masih tetap kena gitu. Hit centernya tuh kurang bet nih game. Gak gerak bro. Yang dua patung di belakang gak gerak loh. Tadi udah bener coy, tadi udah bener coy. Cuman yang jadi masalah tuh di sebelah ininya bro, apa yang sebelah depannya tuh nggak mau gerak gitu. Yang di sini nih, yang sini nih, yang di sini tuh nggak mau gerak bro. Nah yang di depan situ ya tuh bro, itu udah di center bro. Ini gimana coba? Benar coy, gue putar dulu. Hanya saja yang di sononya tuh harus ikut gerak gitu.
Bro, itu udah kena senter, bro. Kenapa nggak berhenti? Gila, coy. Gerak dong, sebelah sono. Kenapa nggak gerak sih? Yang sebelah sononya, gue tuh mancing sebelah sono juga biar gerak ke sini gitu, biar empat-empatnya tuh ngikutin gue. Tapi nggak bisa gerak. Yang sebelah sononya tuh nggak mau gerak, bukan nggak bisa gerak, tapi nggak mau gerak gitu. Yang sebelah situnya tuh. Sip. Let's go, kita pancing. Nah. Aduh. Bentar, bro, bentar. Yuk, gaskan. Aduh, susah, bro. Sama aja, bro, dipancing juga tetap aja nggak ngasih kita kesempatan gitu buat kasih jeda biar gue gerak dikit lah seenggaknya gitu. Gak ngasih jeda sama sekali, bro. Terus gue harus gimana? Gak dikasih jeda beberapa detik gitu. Satu detik aja. Kasih jeda satu detik. Manekinnya tuh berhenti dulu. Jangan gerak mulu. Gue cuman butuh jeda sedetik aja buat muterin senter. Kenapa sih gak dikasih jeda sama sekali? Bro, itu yang di belakang masih gerak, anjay. Setengah jam, bro, gue di stack gini, bro, saking susahnya. Sistemnya nggak adil, asli. Si pemainnya lambat, si bonekanya kayak copet. Playernya lambat banget, bonekanya kayak copet. Gimana coba ngalahin sistem begini, cuy? Gila, coy, dikerpung. Mereka pinter, bro. Nyegat dari situ. Aduh, gimana nih ngalahin sistem begini, cuy? Waduh, dijebak, bro. Nggak bisa gerak asli, bro. Pas di tempat kedua tuh asli, bener-bener nggak bisa gerak, coy. Karena mereka udah pada maju ya si bonekanya tuh. Masalah kalau kena kakinya doang tuh kadang-kadang tuh mereka masih bisa gerak gitu. Tuh, kalau kena kakinya doang tuh masih bisa gerak. Dia masuk akal, bro. Ini triknya gimana ya, triknya? Udah gue kasih, udah gue coba trik gocek, tapi tetap aja nggak bisa trik gocek ya. Karena emang nggak masuk akal, coy. Lihat, coy. Di depan banget mereka tuh berhentinya seenggaknya agak jauhan gitu. Berhentinya jangan depan muka. Masalahnya larinya kayak copet yang pertama, yang kedua. Mereka ininya tuh deket banget. Aduh, tuh. Bener-bener depan muka banget, bro, berhentinya tuh. Bisa juga, aduh. Gila, coy, ngalahin sistemnya bener-bener susah banget. Bener-bener gak masuk akal, bro. Aduh, bener-bener. Kita taruh bola kah situ kah? Kok gak kena?
Yaudah deh, kita ingin buka dulu deh daripada ingin bola. Loh kok nggak kuat? Kenapa nggak kuat dah? Perasaan kursinya nggak gede-gede banget. Ah manja, kebiasaan. Sini si Mono, padahal harusnya kuat loh itu. Ah sip. Lah, oh kurang bro, bebannya kurang coy. Bebannya kurang ya. Oh ini, oh ini langsung aja bro, langsung sini ternyata. Eh kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Kebiasaan banget dah. Ini ya tuh bro, game ini tuh nggak bisa coy. Itu sebenarnya udah nyampe loh. Itu nyampe bang. Itu nyampe bang, gua tahu bisa harus ya. Kenapa ya nggak bisa diklik? Kurang ke samping gitu. Coba agak kesinian deh. Ah kan, kadang-kadang rada-rada bro asli. Poslet, nasib. Akhirnya bisa juga. Nih nih, six, let's go six. Eh, kok nggak kena? Masuk dong, masuk dong, masuk dong. Ya ampun, kenapa nggak mau masuk? Kurang ke belakang kah atau kurang ke depan dikit? Ya Allah, ini kenapa nggak mau masuk ya? Depanan dikit coba. Depanan dikit malah kayak orang gila bro ngelempar ya. Nah, ternyata agak jauhan dikit bro. Nice, pasang six, let's go. Jalan center, siapa tahu ada sesuatu. Ah, akhirnya, yo yo yo, let's go, let's go, let's go. Kita ambil si piusnya, aduh, dude. Pius ambil, nah. Oke, okay, lanjut, lanjut. Udah lewat, udah aman bro, stack tadi bro, stack paling ngeselin asli coy. Ambil dong six, bantuin gua piusnya. Nah, urut ya ternyata. Pasang? Ya bener kah? Ambil. Oh bener bro, masa. Pinter, pinter six. Nah, sip. Langsung deh. Let's go. Gas gas. Mau dibawa kemana nih next clip? Ruangan apa nih? Bawah tanah kah? Buset, gelapnya, gelapnya. Wow, ada mayat bro. Jangan-jangan ini rumah sakit kayak percobaan gitu coy. Jadi si jiwa manusianya itu dipindahin ke dalam boneka bro. Jadi emang udah dipindahin gitu, pindahin jiwanya doang. Jiwa manusianya tuh dipindahin ke boneka, makanya bonekanya pada hidup gitu. Kayak gitu sih alur ya. Soalnya ada manusianya juga, ada mayat juga. Yo, tarik yo. What? What? Astagfirullah, ada makhluk ginian lagi. Ya ampun, kok bisa-bisanya dia nangkep gua. Oh, gua harus duel lagi sama tangan coy. Oke, kita duel lagi bro. Kita duel lagi sama tangannya. Kita harus duel lagi sama tangannya. Ah, sip. Yo, mana yo tangan yo. Gua udah siap duel nih.
Sip. Aduh, ya kabur lagi. Nah. Aduh, nggak kenal lagi. Aduh, dua biji lagi. Aduh, satu aja susah. Alamak, kena. Satu aja susah, apalagi dua. Yo, lanjut, lanjut, lanjut. Ayo dong, bisa dong. Nasib. Seenggaknya satu mati dulu gitu. Biar gue bisa gampang ngalahin satunya lagi. Aduh, gak bisa didobel, ey. Aduh, gak bisa didobel, bro. Pegang kocak senjatanya. Anjay, nggak kena. Bro, gila pinter banget, coy. Gila pinter banget. Lanjut lagi. Berarti oke, satu mati. Berarti kita tinggal gocek sih. Kalau yang satunya mati, kita tinggal gocek aja. Oke. Sip lah ya. Satu mati, gue cek dulu. Nasib. Aduh. Mati. Aduh, gak kena lagi. Susah, bro. Harus ke belakang dikit ya. Berarti bener tadi tuh harus matiin satu dulu. Lanjut. Matiin satu dulu baru gerak. Astaga, masih aja kena. Yo bisa. Lanjut. Ini bisa nggak sih? Anjay, nggak bisa diantem, coy. Gak bisa diantem. Edong. Mana tangannya nggak keluar? Ya ampun, gak kena. Ayo lu. Oh, digocek dulu. Oke. Gocek dulu. Haiya. Ya ampun. Gocek dulu, cuy. Pas kita kena sekali, oke, gocek dulu. Jangan langsung mukul, tapi digocek dulu. Tangannya udah mulai pinter, bro. Mungkin dia belajar dari tangan yang pertama kali ya. Soalnya lebih pinter ini daripada tangan yang pertama. Lebih banyak ngindar. Ayo dong. Aduh. Pinter, bro. Gila, coy, sistemnya. Sistem gamenya kayak punya pikiran sendiri. Gila, coy, bisa gitu ya. Thank you.
Ini tangan satunya mati kah? Ah, mati kamu. Satu lagi bro, satu lagi bro. Bisa-bisanya dia dari belakang gitu. Akhirnya kalah juga. Pukul lagi, keselebet gua sama ini. Ya ya ya, Sixio. Kasihan ya dia berjuang sendiri. Betuk dangdut dari mana? Nasib. Oh, ini yang di Little Nightmare 1, bro. Ternyata mereka pakai topeng. Ih, topeng atau emang muka mereka ya? Yang itu loh, para koruptor loh yang di kapal. Mukanya kan kayak gini, cuy. Entah topeng atau emang muka mereka, cuy. Apa itu sih? What? Itu apa, bro? Wah! Astagfirullahaladzim, bentuknya. Bro, itu apa, bro? Segede gaban. Wah! Langsung lari, bro. Nggak bisa sembunyi. Langsung lari, coy. Nggak boleh sembunyi, coy. Langsung lari, langsung lari. Bentar, 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 bentar. Dia nggak lihat, gajah nggak lihat. Sip. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Lari, 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 lari. Nggak boleh sembunyi sama sekali, bro. Aduh. Bisa gitu gerakannya, kok bisa-bisanya dia merangkak kayak gitu, bro. Ayo, ayo, mumpung ngebug dia, coy. Gak gerak, coy. Dia gak gerak, coy. Aduh, bentar-bentar, dia gak tahu kan. Wah, dia tahu, bro. Ya ampun, dia tahu, coy. Ya ampun, gulangnya dari sini dong. Oh, dia takut cahaya kah? Tadi. Gak bisa ya disenterin. Aduh, harus gimana ya? Tadi ngebug, soalnya agak ngebug sih. Jadi makanya gue langsung cacet kan. Gila, cepet banget, coy. Udah merayap, badan segede gaban. Masih aja gerakannya secepat itu. Astagfirullah, malah jatuh nggak bisa naik pula. Udah jatuh nggak bisa naik. Sering banget gitu, coy. Kadang-kadang tuh game ya. Tadi enak ngebug gitu. Hampir. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bro, kepentok, bro. Kameranya asli ngeselin, coy. Kepentok, coy. Pasin, 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 pasin. Nasib. Lari, 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 lari. Let's go, Six. Let's go, Six. Lari, coy, lari, coy. Gila, udah badannya segede gaban. Larinya cepet lagi. Merayap mulai malu. What? Gimana caranya itu, coy? Kok kita sembunyi dulu? Bentar. Gue lihat pergerakan dia deh. Harusnya bersembunyi dulu sih. Salah tadi. Ntar, kayaknya kita nggak boleh nyalain senter deh. Dia langsung nyadar, bro. Kalau kita nyalain senter, kita harus ngambil sesuatu nih, BTW. Oh, di situ, bro, mainannya, bro. Sabar, sabar, sabar. Dia merayap ke sini. Ini makhluk apa lagi?
Aduh, kaget gua. Gua kira dibuka ininya. Oke, aman cuy, aman cuy. Aman cuy, aman cuy. Pelan-pelan aja, bro. Gua harus ngambil kotak dulu soalnya. Sabar, sabar, sabar. Tunggu dia ke belakang dulu. Ayo dong, please dong. Cepetan dong. Kemana gerakan dia? Oke, ke belakang, belakang, belakang. Oke, sabar coy. Dia nengok ke bawah soalnya. Aduh, ini agak susah nih yang sini nih. Oke, berarti kita nunggu dia ke sini. Ini kan nggak bakal bisa. Kalau dia nengok ke situ, berarti kita nunggu dia nengok ke belakang, cuy. Atau emang emang ke situ ya? Oke, kita nunggu dia ke sini, bro. Salah timing, cuy. Kita nunggu ke tengah dulu, dia ke tengah, cuy. Sabar, sabar, soalnya arah cahayanya tuh ada ke sini gitu. Jadi berarti kalau arah cahayanya, aduh, bentar. Makhluk tahu nggak? Bisa. 0, bro. Yo, sabar. Sabar dulu. Bisa coy. Bisa kah? Jangan. Kita nunggu dia nengok ke sini ya. Kita nunggu dia nengok ke sini. Ke belakang. Jangan terlalu gegabah. Oke. Makhluk apa lagi badan segede gaban, bro. Aduh, sabar. Main sabar aja. Yang penting gak ngulang lagi, soalnya ini kalau ngulang lagi lama lagi. Ya dong, please dong, sono dong. Sono dong. Anak-anak, yuk. Six, come on, six. Let's go, six. Nice. Let's go. Aduh. Yang bener, kocak. Ngumpet dulu. What? Lari. Kemana? Ke atas kah? Bro, mana bisa, bro? Begini, bro. Bentar, kita harus kemana? Kok dia tahu sih? Oh, enggak ngulang, coy. Sini ya, langsung aja sini, coy. Bentar, ini harus gimana? Kok Six nggak ngikut sih? Dia kan udah ke belakang, terus ngapa ke depan lagi? Kenapa lu ke depan lagi, coy? Santai banget sih, Six. Mentang-mentang NPC. Bang, udah, bang, ke sono, bang. Oh, bentuknya kayak gini ternyata. What? Kok dia ke situ, cuy? Beda lagi. Aman kah? Oh, tadi tuh ngebug gamenya. Ngebug, bro, tadi tuh. Harusnya dia emang ke situ, tapi entah kenapa dia malah ke arah belakang ya. Akhirnya, pantesan tadi nggak bisa. Nyalain senter dulu biar nggak gelap. Itu makhluk udah nggak ada kan? Aduh, gue curiga, bro, dia tangannya ke sini. Bener, bro. Dia masih merayap. Itu nempel apa gimana sih tangannya? Gue masih bingung, cuy. Masa iya sih banyak celah begitu, bro?
Jangan-jangan ketangkep lagi nih. Oke, aman, 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 cuy, aman, cuy. Nggak ada adegan ketangkep ya. Oke, kita kemana? Oh, kesini kah? Oke, kesini, bro. Kesini, bro. Kesini, bro. Turun, turun, turun. Nah, sip. Turun. Sip. Akhirnya itu makhluk udah nggak ada kan? Aduh, butuh ki lagi. Butuh ki, bro. Ki-nya di mana, bro? Tarik kah? Dorong six. Let's go six, dorong six. Kinya di mana, bro? Lah ini ruangan tadi, cuy. Kinya sebelah mana kinya? Itu makhluk udah nggak ada kan? Aduh, di atas, bro. Cara ngambilnya gimana, bro? Oh, oke, oke. Kita dorong ininya lagi mungkin. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Berarti kita harus cari sesuatu buat naik ke situ. Ke sini kah? Masa sih simpel ini, bro? Terus cara narik bagian atasnya gimana? Gimana caranya, bro, narik bagian atasnya? Ayo dong. Akhirnya. Oh, ternyata dia nyerodot, cuy. Lah, terus? Terus gunanya buat apa? Oh, lari. Oh, oke, oke. Sini, 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 sini. Bisa, bro. Bisa, bro. Bisa, bro. Kita kesini dulu ternyata. Kesini dulu. Sip. Oke, kita lari ke sini. Nice. Kesini lagi. Aduh, kenapa kebiasaan dah? Kenapa nggak nyampe ya? Kadang-kadang game-nya gitu, bro. Padahal harusnya kita bener. Kesini. Tuh. Ujung berarti ujungnya, ujung kaki, bro. Kita ke ujung kaki, cuy. Ke atas, ke atas, ke atas. Oke, ujung kaki, ujung kaki. Kok, kok nggak nyampe ya? Kok kadang-kadang keselama gamenya tuh gini, cuy. Kadang-kadang nggak ngedetect gitu. Nah, maksud gue gitu. Kenapa nggak nyampe tadi? Terus kita ke sini. Hah? Nice. Ke atas. Nah, sip. Kita ambil key-nya. Aduh, aduh. Yang bener kocak. Key-nya ambil. Itu makhluk gak datang lagi kan. Yo, 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 yo. Sip. Aman banget ya dia. Kayak gak ada halangan gitu, bro. Si Six. Ah, buka pintu ya, bang. Buka, 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 buka. Ayo dong, buka dong. Buka dong. Ini apa dah? Buka, buka, buka. Halo. Bro. Key-nya udah diambil. Aduh. Ini apa sih? Buka kunci aja susahnya. Minta ampun, cuy. Kinya udah diambil loh. Tinggal buka kaki kah? Ya ampun, ngulang lagi ngambil ki. Ya udahlah, coba kita sekali lagi deh. Kalau ngebug, aduh, ya udahlah, kita lanjut besok, cuy. Parah banget, bro, asli. Tinggal buka ki doang. Apa susahnya gitu? Kadang-kadang tuh interact-nya tuh gitu banget. Oke, kita tarik dulu ininya. Agak ngeselin. Sip. Tarik lagi. Ke atas. Ini yang ngesel ini. Ke atas. Nah, sip. Oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut.
Eh dong, jangan ngebug dong. Masa ngebug sih? Buka pintu doang ngebug loh. Game ya. Ya ampun, kebiasaan di sini, Bro. Kebiasaan di sini, coy. Lari. Ini apa sih maunya game? Susah banget dah. Let's go. Itu nyampe, Bro. Itu nyampe, Bro, tapi tangannya tuh si Six-nya tuh nggak mau ngenggem gitu. Ya ampun, di ujung banget malah jatuh. Asli coy, ini game bikin kesel. Nah, sip, ini udah ujung banget kan? Let's go. Nah, akhirnya dia mau ngenggem juga, Bro. Lanjut. Nice. Sip. Emang kalau kita ke atas itu ada sesuatu kah? Oh, nggak ada. Ternyata nggak ada apa-apa, Bro. Ambil. Tuh, itu udah diambil gitu. Kita tuh tinggal buka pintu tadi tuh. Tapi kenapa nggak bisa dibuka pintunya? Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ayo. Tarik, tarik, Six. Tarik, Six. Nah, kan bisa kan? Tadi beneran ngebug, coy. Padahal cuman gitu doang, apa susahnya, Bro? Oke, Bro. Berhubung udah 2 jam, jadi kita nulis ya untuk petualangannya masa lalunya Six. Kita lanjut besok lagi. Oke, Bro. Jadi untuk hari ini terima kasih buat kalian nonton. Terima kasih juga buat kalian udah like dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Halo Catnap, selamat datang.